10 tahun, enggak mesti nunggu 30 tahun, enggak. 2019, kalau kita bisa rebut secara konstitusional, maka tahun 2020 syariat Islam sudah bisa jalan di Indonesia. Karena ingat, sistem perundang-undangan di Indonesia yang buat adalah DPR RI. Kalau kursi umat Islam yang kursi syariat 60%, atau kita katakan bisa 2/3 apalagi, maka kalau ada hukum potong tangan pencuri, umpamanya diusulkan, didiskusikan, berdebat, deadlock, maka akan ada taswit, akan ada voting. Voting, kalau kita pegang 2/3 kursi yang ada di DPR, kita menang. Kalau menang, berarti hukum hudud akan bisa jalan di kita punya negeri. Jadi siapa bilang hudud nggak bisa jalan di Indonesia? Siapa bilang hukum Islam nggak boleh berlaku di Indonesia? Bisa. Dan harus kita lakukan secara konstitusional. Dan kita mesti yakin, kerjasama, bahu-membahu, jangan lagi kita saling menjatuhkan. Insya Allah. Hanya semua siap bersatu. Siap. Siap bersaudara. Siap. Siap rebut Indonesia. Siap. Takbir. Ada salah satu ormas keagamaan, saat memperpanjang legal standing hukumnya saja, mencantumkan Pancasila saja tidak mau, tetapi lebih kepada khilafah. Sekarang demo-demo membela Pancasila. Saya enggak yakin, Bro. Aduh. Gua enggak yakin.